Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan kasih tahu caranya pasang pancing ya guys. Nah, ini caranya kayak gini guys. Pasang untuk apa? Untuk memasang pelampung. Nah, ini pakai karet pentil guys. Ini pakai karet pentil yang dipotong kecil seperti ini, kita kasih dua. Nah, ini satu lagi guys, ini ya guys, kasih dua ya guys. Nah, selanjutnya kita pasang lampu guys. Lampu. Nah, terus kita pasang pancing. Ini sengaja ya guys, pakai pancing besar agar kalian melihatnya dengan jelas. Nah, begini guys. Terutama tekuk senur seperti ini guys. Kita lipat senurnya seperti ini ya guys. Kita pegang pancingnya seperti ini guys, lalu kita pegang ujungnya seperti ini guys. Pegang sama senur yang kita lipat guys. Oke, lalu kita lilitkan seperti ini ya guys. Nah ya gini guys. Kita lilitkan pancing seperti ini guys, berkali-kali dan sebanyak mungkin ya guys, agar ikatan lebih kenceng ya guys. Nah, kalau sudah tinggal kita pegang pancingnya seperti ini guys. Nah, kita masukkan senurnya. Bentar dulu guys. Nah, kita masukkan ujung senur ini, kita masukkan ke sini guys. Nah, kita masukkan ke sini lubang ini ya guys. Bentar, saya ulangi. Nah, ini masukkan ke sini. Oke, kalian paham? Nah, yang kita tarik, nah ini ya guys, seperti ini ya guys, masukkan ke sini ya guys, kita tarik set. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita tarik yang ini nih guys. Nah, ini yang ujung. Nah, ini kan yang belakang yang ada pelampungnya nih. Ini yang ada pelampungnya guys. Mari kita tarik saja guys. Nah, saya tarik seperti ini ya guys. Jangan lupa tarik set. Nah, sudah ditarik set. Ini sudah terpasang guys. Berarti masak ini ya Pak Anandir. Sudah terpasang guys, tinggal kita lipat pemberatnya guys. Kita lipat pemberatnya dulu. Nih pakai pemberatnya, ini pakai timbel lempeng atau timah nih ya guys, seperti ini guys. Nah, kita tekuk sedikit guys. Nah,
tinggal kita ini kan. Maaf, ini seperti ini guys, kita tekuk lilitkan ke senurnya guys. Nah ini ya guys, tinggal kita lilitkan saja ke senurnya guys, seperti ini guys ya guys. Tekuk lagi guys, nah seperti ini, lipat lipat lagi terus. Terus lipat, nah seperti ini guys. Nah ini sudah jadi guys, ini sudah jadi. Nah ini cara memasang pancing dengan memakai pelampung. Nah jangan lupa ya guys, kalau pelampung ini masih tenggelam berarti kalian harus mengurangi ini ya guys, ini dikurangi sedikit ini pemberatnya, kurangi sedikit. Nah kita kurangi sedikit, nah ini bisa kita potong, kurangi sedikit, lalu kita coba. Kalau pelampungnya masih tenggelam, kalian tinggal kurangin aja ini, kurangin lagi sedikit lagi. Nah ini seperti ini ya guys, paham lah ya guys. Nah, terima kasih, ini tadi cara pemasangan pancing ya guys. Nah jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima